Ngapain lo dari mana? Biasa, cari musuh. Waduh. Gaya amat bang nyari musuh. Pakai ngomong gaya bang dulu. Gue mau begitu orangnya. Ya, gue mau kali ini. Gue sehari nggak berantem, gue nggak berkelahi. Gatel. Apa gitu ya? Iya mungkin bawaan orok lo kali begitu. Bapak, maksud sama abis perguruan sendiri begitu. Gue perkira kalau lu gue gampar mau nggak kira-kira? Gue mau ngilangin gatel gue. Kau bawain aja di rumah. Ngapain rumah lu dong? Dikit-dikit asek. Udah, dia tadi bikin repot. Gatel. Jangan bang. Bang, ayah dari tadi belum badok. Nungguin abang kesini-sini kagak datang-datang. Sekarang ayah mau badok dulu, abang gantian di sini ya. Oke. Isi bang ya. Badok yang banyak lo. Iya bang. Garis aja bisanya. Gatel banget gue namanya. Ini tingkah lapar juga sama gue. Sama umur kali ya. Capek sedikit, tidak peduli. Asalkan tuan. Siapa lo? Sembarangan lu, ya lu kotorin bangku ini. Oh, ternoda dia. Ngapain? Gua kesini nyari yang namanya Jale. Bagaimana? Wano? Gua nyari yang namanya Jale. Wey! Lu nyari Jale? Lu kenalin gua? Mat Rontek. Mat Rontek. Muridnya. Lo yang namanya Mat Rontek? Oh jelas, semua orang tahu siapa gua. Muka lo kayak bulu ketek. Oh, ngai songong. Oke. Lo kenalin nih gua. Siapa lo? Mat Joni. Oh, Mat Joni. Mat Joni. Oke. Bapak gua Mamat, ibu gua Joni. Bisa. Gua nyari nama Joni. Si bego. Lo Mat Joni, lo nyari siapa? Jali. Lo Jali. Dengar ya. Sebelum lo menghadapi guru gua, nih, Mat Rontek, lu hadapi. Gua panggil yang namanya Jali kesini. Gak perlu Jali. Yes! Wait! Lu panggil yang namanya Jali. Yes! Lu panggil yang namanya Jali kesini. Bangun lu! Bagaimana? Lu rasain pukulin gue. Lu panggil kagak yang namanya Jali. Tenangan kok gimana rasanya? Sakit. Lu tahu? Merah. Gak perlu jali-jali. Yes! Aduh! Erat, gak perlu pakai jali. Bener ya? Oke. Sok banget lu, betinggar ban merontek. Pasti orang jali bangga punya muridnya buah. Ya gak coy? Tuh, gue beri. Mati sini, gue beri tuh. Makasih bang ya, gila ikan asinnya enak banget bang. Apalagi petainya bang yang disambelin begitu. Satu. Itu dia bang maksudnya. Yeah, tumben-tumben kan rajin latihan dia. Iya nih. Ngapain lo ada angin apa? Pak, abang pasti bangga dengan merontek. Bangga dari mana? Biasanya kalau lo sama lo datang, biasanya nangis, bang gue dipukulin. Wah lagi yang repot. Sekarang beda. Dapat. Tadi ada yang datang orang. Datang. Iya, nyariin abang. Bang dari mana? Langsung dong, sebagai anak buah. Cep. Lu hajar tuh orang. Lu tabokin tuh orang. Gampang. Sekarang orangnya mana? Ciri-cirinya. Tinggi putih keriting. Tinggi putih keriting. Iya, bajunya bang, bajunya tangin. Bajunya. Putih-putih dari keton putih gitu. Namanya Mat Joni. Bengong! Olau! Kenapa? Lo orang mau nganterin duit, mau bayar utang, apa lo bekukin? Dia nggak bilang. Lo nggak kebuk-kebuk aja orang sembarangan. Ini tolong lebih amat sih!